Atau saya nge-lag. Gue lupa colok anjir. Atau saya nge-lag banget Mana loadingnya. fan? Oke guys, ini part Apa 3 apa? ya. Kemarin kita quit nyampe di war 13. Habis itu aku habis Mana upgrade. akrilit? Sabar Woi, game. nama gamenya apa? Lu nggak ngejelasin ke ininya orang-orang? Remnant atau ada tulisannya di bawah kiri. Kemarin habis di war 13 setelah aku upgrade equipment, aku sempat lanjutin bentar. Kita ada maze, tapi maze bukan maze sih, kayak labirin gitu. Kayak cuma aktifin portal habis itu udah kelar. Tuh ada Dwiki sama ada Vindi. Mana Vin? Vindi. Siapa Vindi? Nggak tahu. Gua ada publik tuh. Aduh, belum sih, gimana dipublikin? No. Senjata lo apa Dwiki yang secondary-nya? Nggak tahu, mainan. Senjata toy. The hell? Saya yang rekod bunga pun. Widih, rasis. Rasis apanya gue kebakar sih ya. Itu rasis anjir. Rasis this, motherfucker. Rasin tuh ngaruh kemana? Armor, armornya jadi kayak gak ada armor. Jadi kayak gak pakai baju. Oh, kok rasinya gak hilang-hilang? Bentar. Yuk ah. Dibunuh dong. Kemudian tembak. Abang, jangan dibunuh abang. Yuk, kasihan. Udah ayo. Kok baju samaan sih, kenapa gak ada yang ganti coba? Ganti satu satu. Jawab dia yang ngikutin gue anjir. Mana gue tau, ini jawab gue. Return to last checkpoint aja lah ya. Yes. Tau-tau checkpointnya disini anjir, returnnya. Enggak. Momen bodoh. Aduh panas eh. Oh no. Why? Gue gak ngerti deh soal di record gue kecilan kemarin 1%. Gue bikin 120 sekarang. Kenceng banget. Entah. Beda 100. Dulu gue sama 100 udah nyampe pecah kalau teriak. Ya kalau teriak sih kalau kaget. Kaget tuh teriak. Jangan lu di sini musuh pada kayak kayak spoiler. Kayak barbarian, awas dia ngeselin di sini. Raid unlock tuh katanya guys. Gila aja. Ayo. Berapa sih tuh? Oh, gue DC. Ya. Bisa join mid game gak sih? Bisa. Oh, gak jadi. Oke, okay, let's go. Tuh, lu denger kan kalau ada bunyi gitu, berarti ada boss, mini boss. Mana suara kan kalau ada bunyi? Kayak ada kayak bunyi skillnya boss lock itu kan inget. Out apa nih? Ouch. Gila, ada lempar tombak gue cuy. Iya makanya jangan jangan depan dulu. Yang pertama udah kayak ada apa-apanya anjir. Keep out. Kayak gua ada fase pecah-pecah. Aduh kena radiasi gua. Sakit amat. Botak dan berani anjir. Tuh, denger gak bunyi? Pak.
Mana? Wow. Bye. Tuh bunyinya tuh denger ya? Sik gitu. Iya, itu kan kalau ada bunyi bos. Oh, ini pakai radio sih. Ini bosnya mana aja? Lihat aja yang beda sendiri. Sama semua kayaknya deh kurangnya. Itu tuh yang lempar radio. Beda-beda tapi menurut gue. Siapa yang nembakin api? Windy. Ya elah, kabur mulu. Bentar ya, suara game-nya gede banget sih, heran gue. Udah gue kecilin juga bisa. Gede amat. Itu mini boss juga itu. Gila. Ah dikasih ampun cuy. Susah amat. Barbarannya tangan kanannya 5 jari, tangan kirinya 3 jari doang. Ntar gue ganti. Ya deh gue ganti senjata juga dah. Kayaknya salah pakai sniper di sini. Gue bawa shotgun. Jelek sih. Pada ngedeketin semua musuhnya. Ininya ganti jadi repeater aja lah, udah bener. Best. Cip. Repeater. Gue masih kena radiasi. Wey, not so fast. Anjir, itu anjir gak kerasa banget. Spear-nya meledak, Jeng. Itu checkpoint dah. Checkpoint. Lama, Finn. Baru ada anjing lagi tuh. Ya, why not? Gua nyantek. Cepat. Boom. What the hell? What the hell? Itu mini. Kayak enggak. Biasa. Oh, mati sih. Quick teleport. I need ammo. Kok terbang sih? Apa terbang? Kita terbang sama dia. Anjingnya di one hit kill aja. Iya anjing. Nice. Dimiliin dingin. Lah. Siapa yang mati? Noob. Lah. Ini. Lu pada diem nih gua. Oh, ngalek kali. Lu jangan di tempat, Irvin. Ngalek dia. Jangan di tempat. Come here. Siapa yang bilang cover? Lu. Kok bisa bilang cover me? Gak tau. Oh lagi reload. Lagi itu dia suka ngomong. Itu terbunyi. Ada itu. Iya. Gua denger kalau ada king berarti. Oh ramai banget ini gila.
Kamir, kamir, kamir. Dari cover. Ha, lah kena anjir. Sialan. Eh, adaan. Tuh. Anjirnya, nah. Anjirnya. Mau itu yang gitu je. Oh, macam macam. Alat dah. Nah, gila ngapis cu. Kenapa ini? Jadi lo mati. Jadi ini dulu jadi beban lo nih. Jadi tumbal. Lah kok dia nggak nyerang gue sih? Pasti gak jelas. Bye bye. Hold on. Pada cepet semua nih jalannya gue. Ah bleeding tar. Hati-hati ada anjing belakang lu. Enak ya? Lihat gara itu apa matahari gerhana jadi itu kalian kalau ketemu gerhana matahari lihat pakai mata lampu bisa buta guys katanya. Lu pernah nyoba kok agak lah kan katanya. Jangan katanya, cobain dulu dong. Iya nih maaf lah. Ntar dong, gue mau upgrade trades dulu, trades gue. Aku pake trash. Trades quick hand, gak usah lah, keeper blessing. Climber, vaulting speed. Anjir cuma 1%, 1 skill, nangis banget. Parah lu Diki. Sakit. Kagak sengaja, Vin. Diam doang dia tuh marah. Iya udah biarin. Nah sini gua hero dulu pada. Ya kita pindah ini. Frenzy does. The oldest metal in the world. Or at least the world that's left. Jadi ini nggak jalan deh kayaknya. Jadi ini game tentang apa sih? Udah part 3 dan gue masih nggak ngerti. Jadi dunianya tuh korupsi dengan root-root itu tuh yang di awal, di akar pohon. Oh. Intinya kita pengen berhenti ya. What the? Udah lah checkpoint lagi sih, darah gue udah yang setengah. Di belakang lu ya masih banyak. God damn. Lu tengkorak. Dia nembak doang kerjaannya. Kok gua bisa cerai? Deket. Duduk lagi. Pakai pistol enak. Kalau ini kecil-kecilnya. Udah chest. Si Vindy gak ngomong saking ngeleknya atau yang lagi marah? Saking ngeleknya aja. Marah dia, ngambek. Oh marah. Komot lah, serah lah. Marah beneran. Ngelek aja gua. Semangat guys. Gua bingung si Vindy yang mana.
si Fendi yang gua, mana? Bagi gua pas belakang, gua pas belakang. Lihat aja yang like siapa, udah gitu. Gua pas belakang. Itu apa? Bos bukan? Oh iya. Ada tembok, iya sih. Ih. Oh, radiasi. Datang lagi ke mana? Ada api bukan? Ih. Ada ini bos, ini bos. Ada dua. I know. Hah. Oke. Ih. Mana sih jalan ini? Ada chest. Yes. Ada merah-merah nih. Merah-merah apa? Cek glowing. Itu glowing rod. Apa tau? Itu buat craft. Oke, okay, masih maju ke sini. Ini karena emang tepat ya, tepat. Kenapa? Lu mau lagi FPS atau? FPS, saya gitu loh. Kayaknya tepatnya kalau gini. Apalagi kita di jungle. Sama gua abis kayak. Itu apaan? Udah, aku mana tahu. Good job. Ah, sakit. Ouch. Merah-merah tuh. Terima kasih cinta. Nah, merah mah guru. Di map maksud gua. Oh. Ini apa bisa ngeri gak? Iya. Nau. Tuh sini. Gak ada jalan lagi sana. Pelat banget ya nge-healnya. Sudah mau cek point malah nge-heal. Tanyakan sepeda. Hebat sekali. Better nah, bukan lu juga sama skillnya. Eh kan gua mah jangan dipakai kalau lagi ketik kok. Nah. Apa kali? Buat apa lu disimpan-simpan? Better late than never. Late the set. Iya, ih, ini apa sih notifikasi? Nyata. Bos nih. Kayaknya bos deh. Iya bos. Kok kok ada itu iya. Itu bos. Siapa pasti bos? Bosnya apa nih hiu? Menembus kalian lah. Omi. Itu lembah. Tadi itu kan yang tadi. Yang poinnya di mana? Gila, one hit kill.
Itu siapa aja nembak? Backhaul. Ntar ya. Anjir itu bossnya one hit kill cuy. Parah banget. Ini ya, makanya jangan jarak dekat gitu. Gak boleh jarak dekat. Mana sih? Ntar men, dia lagi akunnya lagi naik men. Calm. Jadi hidupin, ayo. Dia ngalah ke gua. Chip ini juga diserang 4 biji. Oh, sedih. Shieldnya nyala. Wah, partikelnya banyak ya. Finn gua mati, Finn mati. Kan dia bakal gunain skillnya kalau itu perlu. Ini bocor-bocornya kerapan. Tampak terus. Dia nyalain shieldnya. Ah, anjir baru juga hidup. FFS. Gelo, bocilnya dibuat semua cu. Iya, bocilnya. Ntar, ganti senjata dulu guys. Jarak deket. Jarak medium. Lu ganti sniper aja maaf. Udah. Ya sih bos, biasanya beli sniper sih ya. Bukannya kesini tadi. Bentar. Ah, kesitu? Iya, kesitu. Tapi sniper gua gak ada pot, sedih. Buset, baru gue dateng, astagfirullah. Kebentak besi aja, gak bisa kabur. Ketarik. Iya, skill aduki itu. Ntar dulu, nunggu jauh dulu. Jadi game asa kayak ini ya. Kami Dark Soul ya. Emang rada susah. Iya, rasa-rasa Dark Soul aja. Gue denger rasa baso dong. Segampang itu Dark Soul, what the fuck. Baso sih ya. Elden Ring sih aja. Udah halo. Udah halo, mending lu kasih backhaul lagi deh. Belum bisa. Udah. Hidup. Jangan Ben, cabut dulu Ben. Belakang lu Ben. Lu mati Ben. Ya, aku buru. Gua udah bilang lu mati aja. Apa, ulangin aja gitu. Utangnya tuh bener. Malu kan. Sama kita beda Ben sama si Wiki Ben. Baru di awal udah Sini. Ini yang ngeganggu itu bocilnya aja. Sisanya mah kagak. True. The real bocil kematian. Pertama tahan di sini gue. Emang gini kalau di game itu kalau ada bocil lu siap mau. Bocil ini jadi. Bocil enggak mati, lu hanya mati. Gua rada jauh. Dia melee-nya jauh banget. Ait. Agak banyak ya partikel yang ngejar. Tembak-tembak tuh dia ngeluarin partikel-partikel gitu. Iya. Pen, cabut. Tapi cara mainnya ketahuan sih. Aduh, itu udah gua heal padahal. Timingnya. Banget, Diki. Salah. Gimana ya cara cabut itu? Nah. Capek. Benar enggak sih kalau kalau misalkan di itu bukannya mending di ini ya, pakai apa namanya pisau ya, kalau nembak dia bucat gitu mah. Kecuali pakai, ya pokoknya jangan pakai yang damage kayak kecil aja.
mendingan mau shotgun, shotgun sekaligus gitu. Atau sniper. Jangan pistol. Berarti kecil aja kalau bisa. Kabur dulu ya. Nih, di 5F stone. Wah, banyak sekali. Udah, hei, udah. Oke. Cut ya. Mundur dulu. Dia meledak terakhir kan ya? Udah mati. Belum nah, sini. Radiasi ngebuat asam minanya turun anjing. Jadi mati kan? Pada kabarnya. Randy mati. Orang mati dah tadi. Gak bisa di revive sih orang. Atau coba ya keluar lewat portal itu nggak? Gak bisa. Gak bisa. Portalnya hilang kalau udah hilang. Hilang kalau udah ini. Nggak ya mati, nggak ya mati, nggak ya mati, nggak ya mati, tidak. Udah ada save gitu akhirnya. Mati sih gua. Satu detik kan. Masalahnya tuh kita gak bisa infinite revive juga nih. Ada angka AI-AI. Emang sedih. Terbatas. Kita nonton video dulu guys. Berarti jangan dibawa ke tengah, dia nggak boleh dibawa ke tengah. Nah, itu yang nembak-nembak dari hive-nya itu. Itu di pinggiran gini nih. Oh, seperti biasa guys, setiap kali kita lawan boss pasti kita 2 kali mati, 2 kali gagal, 1 kali yang terakhir berhasil. Kalau benar. Mati. Aduh, dikit lagi. Bocilnya ya, kan keluar. Gimana ya? Iya, makanya pas lagi bocil keluar, kita prioritasnya ke bocil dulu. Ajit. Tau, gue ganti amun dulu deh. Ah, pantes satu nih. Yang terakhir udah pasti berhasil. Aduh, berarti. Ke pinggir, fan, ke pinggir, fan, yang di tengah. Bawa ke pinggir. Dia ada yang kecil juga dong. Get out. Anjrit. Di jump scare gocok. Pernah merah ini ya. Awas depan lu. Tangannya udah di awas lu. Depan. Utak tahan lu bah. Yang kecilnya lu ingat. Awas yang kecilnya pas mati dia meledak. Kan heal dah. Oh. Anjir ini banyak yang kecil sialan. Oh my god. Ngirangin radiasi apa sih? Gak tau gue juga. Buka. Ada batunya. Aduh. Susah amat. Oke aman tuh. Jangan lu.
Oke, okay, sana sana sana, hidupin hidupin hidupin. Thank you. Ah. No. Jangan ditunggu. Anjir. Ampun dah gua mah. Bukan, ah perlu jauhin dulu atuh kan, jangan langsung ditembak dari deket anjir. Gua enggak nembak, gua milih. Bodoh amat. Entar, ilangin radiasi itu pakai apa ya itemnya? Batu, tapi batu yang mana? Nggak bisa lihat item sekarang. Lagi down mah. Iya, makanya. Tuh kok bisa gitu ya buat ngecek doang. Ini siapa? Vindi. Wah, ini gua. Gua habis matanya. Buat ngehealnya habis. Hidupin Vindi. Satu lagi. Gua dua lagi. GG Gaming. Kok masih tiga dong? Ya udah nggak apa-apa deh, lu jangan sampai mati. Nah, satu lagi gua. Kalau mati ya percobaan keempat berarti. Jauhin lu, jauhin lu, kecilin lu. Boy. Daya, gas. Mana yang gede? Awas. Cariin kecil. Mana? Sakit ya, sakit banget kecil. Allah Akbar. GG dibakar dong. Ini di mana kah? Di depan lu. Awas nih, lu ada sesuatu musik. Kabur dulu nih. Tungguin lu. Mati gua, mati. Gila, susahnya. Bocil. Masih gila. Iya. Kedua. Gila. Terlalu dekat, dianya terlalu dekat sama si Wendy kan kok. Yaudah gini deh, gua yang ngincer utamanya, lu pada yang kecil-kecilnya dulu. Nyumput-nyumputannya mainnya. Gua paling yang ngincer dianya. Yang kecil-kecil juga rese anjir. Makanya bawa ke pinggir dulu, yang penting jangan dikepung badan. Sama kena radiasi itu sama aman-aman aja sih. Tuh, kenapa gua? Langsung mati tiba-tiba. Hidupin Fendi, hidupin. Rese banget anjir. Masih Daniel Stoa kah? Revivali. Gua mau jadi revival. Bangke. Tahan dulu itu lagi, jangan di tengah, gara di tengah tuh dia nembak ada hive-nya. Hive-nya tuh yang mana sih? Itu yang kayak kotoran gitu. Emang tuh nembak. Nembak, kalau si bosnya lagi ngulti dia ikutan. Oh iya dong. Agak dia sih, gue jadi penuh kelihatan Fendi bodo amat. Nih, gue heal. Hei, sini wey. Kenapa? Gue kena dia sih. Wah, sakit. Oh, dia ulti, tahan. Tahan, ulti. Jauh dari gua, woi.
Oh, jadi adik gua semua anjir. Siapa yang mati? Gua. Bentar ya. Awas dia, shield. Yee! Ini masih kayaknya udah kayak gitu kan? Baru diomongin. Abrak gua, udah mentok parah, nggak bisa mengedal lagi dari buat shield. Mati sih gua. Nyok! Oh, enggak tuh. Lo kalo liat tempat gua, pasti lo tau kenapa gua mati. Iya. Tahan lu. Thank you. Awas. Di bawah aku. Sialan, kamu juga hidup. Ini mau kamu ngira kemana anjir? Ya lo maksa, Fendi. Gua pro. Oh iya, ada waktu kebal ya. Gua. Hey. Awas, Ben. Sebenernya lari-larian juga udah cukup sih. Ih, jalan. Ayo guys, bisa guys. Ini bukan boss inti loh guys. Boss opsional. Kenapa kita harus punya opsional kayak gini aja? Aduh, masa lagi. Dikit lagi. Nice. Ah, akhirnya. Wah, lu dapet radioactive school. Itu pasti buat weapon itu. Kan ini opsional ini. Aduh. Bukan buat utamanya. Stressing as fuck. Iya, tadi nih udah enggak ada jalan lagi. Mau kemana coba? Iya. Oke, di komen kata gue kok asan gua kagak lewat sini. Enggak apa-apa. Ternyata ini opsional. Yaudah, balik dulu ke rumah lah. Cukup pengen upgrade armor, sumpah. Besok mau balik. Oh, udah. Ward 13. Bentar ya guys, karena kita mau upgrade dulu terawakat aja. Masih cek. Oke, udah beres. Upgrade-nya langsung travel aja. Buffy nggak denger. Oh mana ini Helcom. Oh. Depan 40 Helcom katanya. Coming. The Caliph. Siap. Lanjut. Wow. Balik ya, jangan masuk situ lagi. Mau beda lagi ya? Mau lagi ya lo sih ya. Bisa lagi. Napa enggak? Jangan. Ya, ubah itu worth it cuma satu doang. Kok bisa ya, lantar banyak? Unlock weapon. Emang bener kesini nih, San, dari airport semua. Tiap bos materialnya beda-beda soalnya tiap bos tuh. Ada alien gun gak? Kalau ada boleh juga. Tuh kalau pencet M ini udah kayak airport semua, jadi emang bener kesini. Bukan tadi udah sini. Ya sebenernya kita harus keluar dari sini sih. Buat travel dulu ya. Emang gak travel aja tadi? Tapi tau gak lokasi kemana? Bapak lah, yuk. Ngulang ke yang kayak itu lagi aja, ke yang dari padang pasir, tau gak? Namanya sih, gak tau kan. Ya habis stamina. Sempet nih dong. Kalau lo kena corrosion, dia nurunin armor. Kalau radiasi apa tuh tadi? Oke,
Travel, lift dungeon berarti ya? Iya. Moga aja bener. Dia ngajak pergi. Ngapain sih? Kepencet. No friendly fire. Tapi weapon lu level berapa anjir? Lu main sendiri. Mau nyobain gak? Gue pengennya alien gun. Oh, coba aja tuh kayak ngelag-ngelag jalannya. Lebih ngapain lebih di kan daripada gue. Iya, jadi tumbal ya. Mega. Tap, chat M. Oh iya benar tuh kan belum ke explore. Iya, dari checkpoint yang tengah ke atas. Salah jalan gitu. Ya udahlah, gak apa-apa. Seenggaknya dapat bonus. Bonus mod. I see barbarian here. Tuh, jatah lu OP anjir. Itu primary atau secondary? Tiga dari. Udah aman. Itu yang gede tuh. Ah, kerasas ya. Emang bisa dihancurin dulu topengnya. Oke. Itu minibus, mini boss. Sudah gue lanjutin sih lebih killnya di sini. Berasal sekali ini mini bossnya. Kulin ya. Semua aja di sini ngeselin. Nih sisa yang ngelemparin spear lagi. Siapa aja nembakin? Meledak-meledak. Ow, fuck. Ini bos. What the hell? Kok sedot duit anjir? Samir. Ha. Lutan. Ouch. Belok kiri. Oh iya enggak. Oke, jadi ngomong. Oh, mau gue udah mau habis aja. Not so fast. Ammo. Ya, siapa mati tuh? Mati gua manjing. Anjing. Wah, udah lagi tuh bunyi. Itu. Oh, itu ya. Ini bos. Nice shot. Terus ngasih apa dia? Ngasih apa? Mana ini? Udah jalan. Ini ada jalan. Ini. Apa kan ada sini?
Ini itu udah anjing. Bunuh lah anjing ya. Ya, biar tuh. Ah, capek orang gua. Itu kenapa damage sih, Vindy? Nah, itu damage sedikit atau Vindy? Itu tembok ke dalam orang. Ini apaan? Pakai apa ini? Gak bisa. Gua gak punya apa-apa. Glowing Rod bukan. Coba Vin, coba. Tuh ada barangnya enggak? Barangnya apa? Gua bukan glowing Rod jelas. Iya, enggak tahu di Vin ada enggak. Enggak ada kok. Gua. Darah yang orang, darah gua enggak kebakaran, kebakaran. Cok. Cok kebakaran, cok. Udah mati, Ben. Ngapa di situ? Kemana? Ada gua juga. Oh, berarti kita harus cari jalan lagi. Tuh, luar jalan. Nyari dulu berarti kita jalan. Ya, ini ada jalan. Ada. Something is moving. Nah. Itu siapa? Oh, itu Vindy. Tembak. Orang kayak gini kan. Lihat mana naiknya? Ini bukan yang tadi. Beda. Beda. Ya, enggak bisa naik. Udah ada sana. Benar. Sana. Oh, lihat mundur tuh ada jalan lagi tuh jauh. Dari masuk ke kiri tuh. Itu bukannya jalannya. Lu tahu gue ya. Anjir, lu tahu. Ih. Tahu. Darah gue 840. Ih. Oh, apa yang ke stone? Darah. Gak tau, menghangatkan tubuh aja. Dah. Darahnya juga, darahnya juga gak nambah, anjir idiot. Udah gak bohong. Menghangatkan diri. Iya, kata gue menghangatkan. Iya, lupa. Ntar lebih enaknya mencar berarti ya. Ouch. Tempatnya udah kayak labirin aja tiap mapnya. Oh, ke gua. Hah. Sama sama gua ini gua ditusuk. Kepala gua pada tembus itu spear. Itu suara apa anjir? Ampun, wibu. Komit dulu ya, copyrighted deh. Tiba-tiba teman join ngaca lagu ibu guys. Udah biasa. Ada gede. Tuh yang kira kenapa ke gua lagi? I have no idea. Gila pun di... Stop guys! Ih! Masih hidup. Bentar. Lo kira kan? Au. Au. Sangat au. Itu kabur. Ada babarnya keren banget. Gua mati. Sudah di sini mencari checkpoint Vin kayak tadi tempat bos. Vin dulu. Vin depan. Nah ya itu. Sendiri sama dua-duanya.
Ya nanti dah, helmnya gue ganti dah. Iya helmnya kayak jangan kau ganti satu set, ini satu set ada bonus itu ya kan? Nah, kepala kepalanya nggak ada. Hah, bukannya ada ini tiga? Enggak lah, ini yang, bodoh. Kalau yang scraper tiga, tiga tiganya yang gue pakai. Enggak, bukan scraper. Enggak, ada dulu. Cuma kotis, Ben. Oh, drifter cuma buang atau berapa? Bendover. Poncit. Tai Riki. Depan checkpoint. Udah enggak udah 238. Oh, save dulu. Ya, di checkpoint. Ancient core. Nah, udah deh. Kuat nggak? Nggak. Udahlah, ini aja langsung. Ya udah, langsung DC aja aku guys. Soalnya udah jam segini. Kita mesti berganti game ke Hell Kami.